Kok dengan kau siapa, Map? Kok Amin. Kok Amin, kok mau nanya ini untuk stok minyak di toko masih ada? Di stop dulu, di berhentiin dulu. Di ini sementara waktu di stop untuk stok minyak kenapa tuh, kok? Karena harganya kan bakalan turun lagi katanya. Oh, gitu. Jadi kalau kita udah mendapat modal mahal repot nantinya. Kalau sebelumnya stok terakhir minyak dijual di harga berapa tuh, kok? Harganya 40. Oh, masih 40.000 per liternya. 42 liter. Oke. Kemarin rame nih kok di supermarket-supermarket itu kan harga minyak langsung dibanderol 14.000 nih. Terus mereka lebih cepat habis nih daripada yang rekan-rekan pedagang di pasar tuh, tanggapannya gimana tuh? Wah, itu kan makanya begitu kan, kalau kita ada stok banyak enggak, takutnya enggak terjual kalau harga udah turun semua. Gitu. Otomatis sekarang kan rakyat pada beli minyak di supermarket. Nah, mereka kan udah ada stok banyak. Jadi nggak bakalan ke pasar lagi beli minyak. Berarti kalau sebagai pedagang pasar merasa rugi ya kalau udah nyetok, iya, terus tiba-tiba harganya udah beli harga lama gitu ya, kok ya? Iya. Oh, gitu. Kalau ada kebijaksanaan untuk dibalikin lagi ke pabriknya nggak apa-apa. Gitu. Terus harapannya gimana nih kok untuk harga kedepannya? Nah, bagus sih kalau udah mulai turun, daya beli udah mulai banyak sih. Gitu. Setuju nggak dengan penyamarataan harga menjadi 14.000 semuanya? Setuju sih. Ya, larisnya banyak sih kalau itu. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Agus. Iya, Mas Agus. Ya. Ini untuk saat ini harga minyak yang Mas jual masih harga yang lama atau harga yang baru dari pemerintah nih, Mas? Harga lama. Masih dari harga yang lama, Mas, ya? Iya. Minta tanggapannya dong, Mas, mengenai peraturan pemerintah nih tentang yang minyak semua harus disamakan rata 14.000, gimana nih, Mas? Ya, kalau tanggapannya, maksudnya kalau ke agen-agen dulu, kalau agen kita kan pakai eceran gitu. Kalau agen kita turun, ya kita turun. Kalau harga di agen masih tinggi, kita masih tinggi. Itu jadi masalah agen aja. Ini untuk minyak yang Mas Agus stok ini masih stok yang lama nih, Mas? Stok lama. Berarti masih dengan harga yang dulu ya? Iya. Terus gimana tuh, Mas? Ini kan Mas udah nyetok dengan harga minyak yang lama nih, berarti kan agak lumayan banyak ya stoknya ya? Iya, nah, paling karton doang. Sekarton? Nggak ada stok-stok kan belum ada lagi minyak. Paling sekarton buat berapa hari, kita aja lagi, habis kita beli, kita nggak bakal stok. Nah, itu tanggapannya gimana tuh, Bang? Ini kan udah nyetok nih, terus tiba-tiba dadakan nih disuruh harga 14.000, itu gimana tuh, Bang? Ya, kita nunggu konfirmasi dari atasan aja. Kalau dari atasan turun mau harga sekian, ya nggak lagi. Itu harapannya ke depan gimana nih, Bang, untuk untuk harga minyaknya, Bang? Ya, supaya normal semua lah. Jadi yang kecil, biar kelas kecil menengah itu biar sama orang lain. Terus kalau untuk saat ini Mamang per liternya masih jual harga minyak berapa nih, Bang? Yang per liter masih 23. Masih berapa? 23. 23.000? Iya. Itu untuk yang berapa liter? 1 liter. Oh, itu untuk 1 liter. Kalau untuk yang setengah, yang kecil? Yang liter itu 12. 12.000. Ya berarti masih menggunakan harga yang lama, Mas, ya? Lama. Oke, terus tanggapannya dari pembeli ada yang komplain nggak, Mas? Karena kan ini kan pemerintah kan harganya 14.000, kok di sini masih mahal, itu ada nggak? Kalau pembeli mah nggak ada masalah, Pak. Pembeli saling ikutin doang, yang penting ada barang, bisa kebeli, itu aja.